Welcome back and hi guys. Jadi kali ini aku lagi ada di Simpang Tempuling Jalan Tuasan. Jalan Tuasan Simpang Tempuling. Nah, jadi kalian tahu lah ya kan, Jalan Tempuling ini kayaknya surganya street food ataupun makan-makanan ya kan. Banyak makanan yang viral-viral itu ada di sini ya kan. Salah satunya aku mau ngedatengin tempat namanya itu Bakso Goreng Gajah, Bagoja Bang Ucok, yang kemarin tuh baru aja didatengin sama Teh Santi di acara Bikin Lapar ya Trans TV. Jadi langsung aja yuk ikutin aku untuk ngetes kayak mana sih rasa bakso goreng gajahnya Bang Ucok ini. Langsung yuk. Nah, ini dia penampakan bagojanya guys. Bakso goreng gajah Bang Ucok. Kita siram sambalnya dulu. Wow, mantap kali guys. Ini bakso terbesar yang pernah aku coba ya. Cabenya juga kalian tengok. Sambalnya mantap kali. Yuk langsung kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah, enak ya guys. Sambalnya juga, pedesnya juga mantap. Nggak heran sih kalau Bagoja Bang Ucok ini sampai didatengin sama artis, sampai diliput TV, masuk TV Trans TV, karena memang enak, mantep. Nah guys, ternyata di sini bukan cuma ada bakso goreng gajah aja, tapi ada juga pisang lebah coklat. Ini tuh coklatnya banyak kali, lumer kali, kejunya juga. Kalian tengok banyak. Yuk langsung aja kita coba. Bismillah. Rasa pisangnya ini manis sekali guys. Dia pisangnya itu betul-betul matang. Jadi manisnya itu terasa kali. Pisangnya sendiri tuh dia porsiannya segini tuh harganya cuman 25 ribuan aja. Wow. Bakso goreng enak. Pisang juga enak. Nggak heran lah memang kalau sampai artis datang ke sini. Memang lah. So, buat kalian guys yang mau coba bakso goreng gajah Bang Ucok ini juga, dan pisang lebah coklat ini, bisa datang ke sini, ke Jalan Tempuling Simpang Tuasan. Pokoknya kalian tandainya ada spanduk warna hijau ini. Dan di akhir video ini, aku mau ngucapin kalian terima kasih yang udah nonton YouTube channel aku ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe juga ya, yang belum subscribe ya. Terima kasih, wassalamualaikum.